honorer di sekolah negeri juga kan bukan kemauan dari guru honorer itu sendiri, akibat dari tidak ada rekrutmen. Karena itu pemerintah wajib menyelesaikan, karena kebutuhan honorer itu sudah di atas 1 juta. Kami memohon diselesaikan, diangkat ya diangkat mereka-mereka yang 5 tahun ke atas itu. Jangan sampai itu dibiarkan terkatung-katung dan itu akan jadi masalah, tidak menghormati rasa guru honorer yang sudah mengabdi lama, sekaligus akan membuat persoalan pendidikan masih